Hore, para Ultraman mau memotong pohon itu yang menyebar rumah kita ya Ipin. Iya nih Upin, mereka sangat hebat sekali bisa memotong pohon itu. Hore. Aduh, ini pohonnya besar sekali. Bagaimana cara kita memotongnya ini? Aduh, kapan selesainya ya? Iya nih, keras banget lagi pohonnya. Aduh, aku capek lagi. Sabarlah teman-teman. Ayo, kita kerjakan saja. Jangan banyak mengeluh. Ayo, semangat, semangat, semangat. Oh ya, Ultraman Ginga, Ultraman Victory, bagaimana keadaan mereka berdua? Apakah mereka berdua bisa pulih? Waduh, sepertinya kalau dilihat dari luka mereka, kayaknya mereka butuh perawatan khusus deh. Iya benar, mereka butuh perawatan khusus yang menggunakan peralatan canggih. Nah, satu-satunya cara hanyalah ke markasnya Pak Iron Man, Ultraman Dina. Waduh, begitu ya? Kita harus membawa mereka ke markasnya Pak Iron Man. Ya sudah, kalau begitu aku akan menghubungi anakku dulu untuk menjemput helikopter untuk membawa si Spider-Man dan si Hulk. Baiklah, Ultra Boy. Aduh, kemana dia? Gak diangkat-angkat teleponnya. Anak itu pasti dia lagi tidur. Aduh, perutku sakit sekali. Ini gara-gara kemarin aku makan seblak tulang kodok, makanya jadi begini. Aduh, perutku sakit sekali. Udah siapin telepon. Ayah rupanya ada apa ya? Helikopter. Ayah, nanti aku bilangin sama Kak Bobo Boy. Aku lagi tanggung nih. Aduh, aku sakit perut. Ya, nanti dihubungi lagi ya. Ya, aku kesana. Sudah selesai. Baiklah, aku dapat perintah dari Papa untuk membawa helikopter ke tempatnya Upin Ipin. Katanya Kak Spider-Man dan Kak Hulk terluka, harus dibawa ke tempatnya Iron Man. Oh ya, ngomong-ngomong, para Bobo Boy di mana ya? Kak Bobo Boy. Di sini juga gak ada. Aduh, kemana sih mereka? Padahal kan mereka ada 7, tapi susah banget dicarinya. Bye-bye. Ya, itu dia mereka. Ayo, Bye-bye Taufan. Rekam aku yang keren ya. Pokoknya aku mau FYP di TikTok. Aku pengen terkenal nih. Iya, ayo genjreng terus yang bagus. Ayo, aku rekam nih. Kak Bobo Boy, aku tadi dapat telepon dari papaku. Katanya dia butuh helikopter ke tempat Upin Ipin. Apakah helikopternya bisa digunakan? Waduh, helikopter? Helikopternya lagi dibersihin tuh sama Bobo Boy yang lain. Tunggu sebentar, ayo kita lihat ke bawah. Iya, ayo. Ya sudah, ayo ikuti aku. Ya, tunggu. Nah, itu dia helikopternya, Ultra Boy. Lihat. Hei, teman-teman. Itu helikopternya mau dipakai nih. Katanya Ultraman Daina perlu helikopternya. Udah dibersihin belum? Oh, udah nih. Tinggal pakai aja kalau mau pakai mah, bawa halilintar. Baiklah kalau begitu. Tuh, Ultra Boy, pakai aja. Udah selesai kok dibersihannya. Kamu bawa aja ke tempat si Upin Ipin. Sana bawa. Buset, aku kan gak bisa nerbangin helikopter, Kak Bobo Boy Halilintar. Kamu aja yang nerbanginnya ya, ayo antar aku ke tempatnya Pak Upin Ipin. Kamu ini merepotin saja. Ya sudah, ayo naik. Aku akan bawa helikopternya. Oke, aku naik belakang sini ya. Pegangan yang kuat ya. Iya. Baiklah, kalau begitu ayo kita berangkat. Let's go.
Wah, itu dia rumahnya si Upin Ipin. Kita sudah hampir sampai Ultra Boy. Tapi kita parkir di mana ya? Udah, parkir di bawah halaman belakangnya aja. Luas kok. Wah, baiklah kalau begitu. Waduh, kayaknya bakal mentok nih. Udah, ayo terbang saja. Ya sudah kalau begitu. Wah, akhirnya sampai juga. Aduh, si Bobo Boy, ngapain kamu parkir di sini? Kan di depan sana ada helipad. Aduh, lihat, jadi sempit kan? Ah, kamu ini, Bobo Boy. Udah, Ultraman Daina, kejauhan nanti bawanya. Kalau ke sana, udah, ayo cepetan. Kita mau ke tempat Cepiron Man kan? Ayo cepetan. Wah, lihat ada Kak Bobo Boy sama Ultra Boy bawa helikopter. Wah, iya keren. Ayo kita naik. Aduh, ya sudah deh kalau begitu. Tunggu sebentar ya, aku harus memberitahu para Ultraman yang lain dulu. Oh ya, Ultraman Or Bermite, sini turun. Aku harus ngomong sesuatu nih. Ya, ada apa Ultraman Daina? Begini, aku harus membawa si Spider-Man dan juga si Hulk ke tempatnya Iron Man. Di sini aku serahkan kepadamu ya, pokoknya bereskan pekerjaan ini ya, oke? Oke, serahkan saja padaku dan yang lainnya. Kalian pergi saja Ultraman Daina dan sembuhkan si Spider-Man dan juga. Oke, kalau begitu kami berangkat dulu. Ayo yang lainnya, naik ke helikopter. Oke, ayo. Waduh, mayday, helikopternya error. Waduh, sepertinya kita akan nabrak pohon. Waduh, gimana ini? Aduh, nyangkut. Waduh. Alamak, lihat helikopternya hancur. Aduh, padahal ini helikopter satu-satunya. Tapi gak apa-apalah, yang terpenting kalian baik-baik saja kan? Gak ada yang terluka kan teman-teman? Bagaimana? Ya, aman, kami aman kalau Ultraman Daina. Aduh, ada suara ribut apa sih di luar sana? Hah? Astaga, itu kan si Ultraman Daina dan yang lainnya. Waduh, ada sesuatu sepertinya di mereka. Hei Ultraman Daina, apa yang terjadi di sini? Aduh, helikopternya hancur ya. Waduh, pasti kalian menabrak pohon itu kan? Aduh, aku lupa belum menebang pohonnya nih. Sudahlah, Iron Man, ada yang lebih penting. Lihat, si Spider-Man dan juga si Hulk, dia butuh pengobatanmu. Tolong sembuhkan mereka ya dengan alat-alat canggihmu. Oke? Dan selain itu, kita perlu bantuanmu untuk menyelamatkan Kak Ros. Dia diculik oleh Ultraman Zero jahat. Waduh, jadi seperti itu ceritanya. Baiklah, tenang saja, aku akan membantu kalian. Kalau begitu, ayo kita bawa dulu mereka berdua. Baiklah, tenang saja, mereka berdua aman di sini. Mereka akan dirawat oleh robot canggihku. Wah, terima kasih banyak ya, Iron Man. Oh ya, apakah kamu punya rencana untuk menyelamatkan si Kak Ros yang diculik? Tenang saja, aku punya solusinya. Kita akan tolong si Kak Ros bersama-sama. Oh ya, aku punya sesuatu untuk si Upin Ipin. Ayo kita ke labku. Lihat ini Upin Ipin, aku sudah memperbaiki baju robot milik kalian. Dan juga aku sudah sedikit mengupgrade baju robotnya, sehingga sekarang lebih kuat lagi. Waduh, udah lama banget kita tidak memakai baju robot ini ya. Iya nih, hore, akhirnya kita memakainya lagi, hore. Baiklah, kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo,
Kita pergi bersama-sama sekarang juga, Pak Iron Man. Kita selamatkan Kak Ros. Ya, kalau begitu, ayo kita pergi bersama-sama sekarang juga dan hajar si Ultraman Jero jahat itu. Bagus, Ultraman Zero dan juga Flash Zombie. Kalian membawa dua tahanan yang cukup kuat. Ya, bos, tentu saja. Oh ya, ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan dengan wanita itu, bos? Oh ya, wanita ini. Sepertinya kita tidak memerlukannya lagi. Aku ingin perintahkan kalian berdua untuk membuang wanita ini jauh-jauh. Terserah kalian saja, dimanapun itu. Wah, baiklah, serahkan saja pada kami, bos. Aduh, bagaimana ya? Hei, Flash Zombie, kira-kira kemana kita harus membuang wanita ini? Sudahlah, aku tidak peduli. Kita buang aja ke laut. Ayo cepat, kemudikan mobilnya. Kita pergi sekarang juga. Oh, begitu ya. Ide bagus juga tuh. Baiklah, ayo kita pergi ke laut sekarang juga. Baiklah, aku tahu kau ada di sana, Ultraman Zero. Cepat keluarlah kau. Cepat tunjukkan wajahmu, Ultraman Zero. Keluarlah kau. Ah, sial. Kita malah dihadang oleh para kroco ini. Keterlaluan. Minggir kalian. Aku tidak ingin ribut. Cepat minggir kalian semua dari sini. Jangan menghalangi jalanku. Ultraman Zero, sadarlah, ini kami. Kami adalah teman-temanmu. Alah, berisik kalian. Ayo, kita bertarung sekarang juga. Sial, mereka ada 7 orang. 8 sama zombie itu, bagaimana ini? Tenanglah, sebentar lagi bantuan akan tiba. Aku datang. Aku juga datang. Wah, mereka berdua sudah sembuh. Baiklah, kalau begitu jumlah kita sama. Ayo semuanya, serang!
terima kasih banyak ya, kalian datang untuk menyelamatkan aku. Hore hore hore. Baiklah, kita berhasil mengalahkan si Ultraman Zero jahat. Selanjutnya, kita akan bawa si Ultraman Zero jahat ke labnya Iron Man. Baiklah, kalau begitu ayo Ultraman Dina, kita langsung bawa saja mereka berdua. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Aku undur diri dulu dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya teman-teman. Oke, terima kasih, bye-bye.